OMG, gimana penumpang gak panik tuh kalau bus melaju ugal-ugalan. Pak, ini Min, kejadiannya Min. Penumpang auto histeris dan teriak bersahutan. Aduh, lihat Besti. Bus Bangau Mas dan bus Bintang Mas ini terlibat saling mendahului di jalur poros Pantura Lamongan, Jawa Timur. Aksi kedua bus berisi belasan penumpang ini jelas membahayakan keselamatan penumpang dan pengguna jalan. Astaga, dugaannya sih mereka tuh rebutan trayek hingga melawan arus. Usai saling kejar-kejaran di jalan, kedua sopir bus dan krunya menghentikan kendaraan. Gawatnya lagi mereka nyaris adu jotos. Namun para penumpang segera turun dan melerai kedua pihak. Astaga. Hari berselang, sopir bus Bintang Mas dan sopir bus Bagau Mas serta pemilik perusahaan kedua bus ini dipanggil Satlantas Polres Lamongan. Kedua sopir bus dijatuhi sanksi skorsing selama 2 minggu. Selain itu, Satlantas Polres Lamongan juga menahan kedua bus. Ya, kita akan langsung melaksanakan skorsing. Skorsing baik itu pengemudi dari bis Bintang Mas dan juga bis Bangau Mas. Kita akan skorsing selama 2 minggu dan juga penahanan bus. Dan tadi sudah kita koordinasikan dengan Dishub, kita akan melaksanakan kajian maupun pencatatan untuk asistensi terkait dengan penerbitan trayek maupun akhirnya nanti kita akan cek. Aduh, Pak, jangan sampai terulang lagi deh. Kan taruhannya nyawa manusia, apalagi sampai emosi lagi. Ya kalau rezeki, nggak akan pergi.